Ini, gue sama kakak gue dalam perjalanan menuju Jogja. Di jalan kita malah nyasar. Dan malah hampir nabrak salah satu anggota ini. Alhasil gue ribut sama panitia. Motor gue ditahan. Kamu muslim atau muslimah? Ya muslim lah. Di situ tempat muslimah. Kalau bukan murim, nggak boleh di situ. Cuman duduk doang nggak boleh. Nggak boleh. Kamu di situ tempatnya. Iya, iya, iya. Dulu aku juara satu lomba baca puisi. Apa tuh, Laila? Foto kenangan kamu ya? Lomba apa? Nyanyi? Oh, baca puisi ya? Wah! Sorry. Maaf. Kamu gak apa-apa kan? Ya udah yuk. Nanti lagi sebelah sana. Oh iya. Maaf. Gila tuh cewek. Betah banget ibadah sampai jam segini. Hebat. Jangan-jangan karena ikut pesantren ini doang dia rajin ibadah. Gua kok jadi mikir yang enggak-enggak sih? Pasti dia itu anak kiai. Ah, bodoh ah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kegiatan kita nanti sore adalah membersihkan masjid. Semua harus kembali berkumpul setelah sholat asar. Masa puasa-puasa kerja bakti sih? Kita harus bisa bekerja sama antar teman. Dan sambil menunggu waktu berbuka. Semua mengerti? Ngerti-ngerti. Silakan kalian bubar. Gitu aja pakai disuruh-suruh. Bubar. Curiga ini sebenarnya pesantren apa ini sih? Akademi militer sih? Ya lo yang pengen pesantren di sini. Hai. Lo Laila kan?
Duh, bete gue ikut acara ginian. Gak jelas, tau gak? Lo tau gak? Sebenernya gue gak sengaja ikutan acara ini. Gue sama kakak gue dalam perjalanan menuju Jogja. Di jalan kita malah nyasar. Dan malah hampir nabrak salah satu anggota ini. Alhasil gue ribut sama panitia. Motor gue ditahan. Jadi gue harus ikutan acara konyol seperti ini. Bete gue. Kok lu senyum-senyum aja sih? Jaim ya? Gak usah jaim lagi. Kalau kayak gini caranya sama aja gue ngomong sama tembok. Kok dia malah pergi sih? Apaan nih? Kalau kamu tidak suka kegiatan ini, sebaiknya diikuti dengan ikhlas. Karena akan banyak hal yang tidak kamu ketahui, insya Allah akan kamu ketahui. Akan banyak yang akan kamu dapatkan di sini bila kamu mengikuti semuanya tanpa beban. Hitung-hitung refreshing juga kan? Jadi, apa yang membuat hidup yang diberikan oleh Allah ini bisa lebih bergairah lagi. Ada yang tahu? Karena ada nafsu. Ini adalah jawaban yang benar. Pintar juga. Biasa aja. Tapi nafsu yang kita maksud adalah nafsu yang bisa kita kendalikan. Bukan sebaliknya. Kalau kita dikendalikan sama nafsu, maka itu akan celaka. Ada pertanyaan lagi? Hati dong, bercanda lihat-lihat tempat. Gimana? Kamu mau cari muka banget sih? Apa? Udah. Lawan banget sih. Udah. Kita mau ke P3 ini cepetan.